Ya ampun, kok malah tawuran, astaga. Siapa yang nyuruh tawuran? Woi, bubar, woi, woi, woi. Ya ampun, woi. Kok malah tawuran nih? Ya ampun, woi. Ini astaga, ini kok jadi tawuran nih? Oke sobat, tapi balik lagi di TV Gaming bareng Saku Roy. Dan ini adalah ruangan gym ya. Udah lama nih Bang Roy gak main ke sini. Kira-kira di sini ada apa ya? Penasaran. Oh, ala ternyata ada orang-orang main balet di sini. Oh, benar. Ini gak cowok, gak cewek, semuanya pakai kostum balet terus gerakannya gitu semua. Astaga. Coba-coba Bang Roy penasaran. Kalau kita ke sini ganti kostum apa jadinya? Lah, sama juga sobat tempe. Loh, tiba-tiba ada dua ganti kostum. Ini kayak apa? Oh, trofi, dapat trofi. Ya ampun. Astaga. Jadi kalau habis ke ganti kostum itu, terus kalau pindah ke sini itu otomatis gerakannya pasti kayak gini sobat tempe gitu ya. Kirain gerakannya ini dibuat-buat, ternyata beneran ya bisa gerakan kayak gini. Coba kalau kita berubah lagi kayak gimana? Oh, nggak bisa. Dan ini nggak bakalan muncul ya. Oh, begitu. Coba lagi. Satu lagi. Kali lagi ya. Kayak gini. Terus, nah ini pasti ada gini. Oke, trofinya udah kita ambil tadi sobat tim ya. Waduh, kayak gini. Ini tau nggak ini Bang Roy pemanasan supaya nanti malam ini kan biasanya kan malam-malam itu ada sesuatu yang aneh dan bener banget ya. Di Sakura Susumatur ini ada hal aneh di Pantai Sakura. Ada paus. Wow, ada paus sama ada siapa lagi gitu, apa walrus atau kayak semacam singa laut gitu sobat tempe di Sakura. Jadi kita akan ke sana tapi kalau malam ya. Nanti kita akan jadwalin, nanti nunggu jamnya jam malam sobat tempe. Kita main gym dulu ya. Kita nge-gym dulu, lompat-lompat dulu, main balet dulu. Nanti kita kasih tahu Sakura juga. Oh, waduh, berlama-lama kemudian. Hey, kita ke kelasnya Sakurai. Kita akan ajak Sakurai supaya melihat paus di Sakura Sumator. Mereka pasti gak tahu. Oh, ada gurunya sobat tempe, gimana nih? Pak, minta izin dulu pak. Sebentar, boleh pak ya? Minta izin sebentar, boleh pak? Pak, aduh, gak diperhatiin. Pak, oi, minta izin boleh pak? Minta izin mau ngapain sih Sakurai? Ini lagi pelajaran nih pak gurunya. Iya pak, sebentar aja pak. Saya mau ngomong sama Sakurai sebentar. No! Yaudah, 5 menit ya, cepat. Ha, baik pak, terima kasih pak. Sakurai, ada hal penting nih Sakurai. Ada apaan Bang Roy? Kayaknya penting banget. Kamu belum tahu kan? Nanti malam itu ada paus orca sama walrus yang bakalan mampir di Pantai Sakura School Simulator. Hah? Mampir? Emangnya pantai itu nasi padang apa bang? Kok pakai mampir segala? Ya bukan, maksudnya ini memang musimnya mampir ikan paus di Sakura School Simulator gitu loh. Tapi malam, nanti malam sekitar jam tujuan, mau ikut gak? Wah serius bang, pasti keren ya pausnya. Yaudah bang, nanti Sakura ikut ya, nanti Sakura WA deh. Nanti ketemuan di mana gitu, nanti WA aja, oke? Oke, sekalian kasih tahu teman-teman yang lain, kalau mau ikut ya ikut aja. Tapi nanti jam 7 malam kita ketemuan, oke? Yaudah, dadah. Pak, terima kasih pak ya, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Oke sobat tempe, ayo kita langsung balik dulu kita ke kelas lagi ya. Ya sambil kita nunggu waktunya, kita akan belajar lagi yang giat ya. Oke, kelasnya Sakura kan di lantai 2 ya sobat tempe. Oke. The next day. Waduh, ini udah jam 7 malam nih. Tapi Sakura belum kesini juga nih. Ya aduh, kira-kira teman-temannya juga pada ikut apa enggak ya. Ya ampun, lama banget. Kita tungguin aja sobat tempe. Nah itu dia. Oh, pada datang. Nah, oke. Hei, gimana? Udah siap semua belum? Wow, waduh, ternyata banyak juga yang mau ikut ya. Hei, Sakurai, kok banyak banget yang mau ikut? Iya bang, mereka juga penasaran banget katanya mau lihat ya. Karena jarang-jarang kan ada paus di Sakura School Simulator. Ya, bener banget ya. Yaudah, ayo kita langsung ke sana aja, ke lokasi aja. Kita pakai apa ya? Yaudah, kita pakai lari-lari aja lah, gak apa-apa lah. Biar sehat sekalian, jogging malam-malam kan. Tuh, di sini juga deket kan. 5 menit kemudian. Ayo teman-teman yang lain juga ayo, harus semangat ya. Harus semangat ya. Tuh, udah kelihatan tuh pausnya sobat TV. Ya ampun. Wah, Kajue pasti enggak tahu nih kalau ada paus di Sakura School Simulator. Eh, Kajue, mau lihat enggak paus di Sakura School Simulator? Mana bang, di belakangku ya? Coba aku tengok dulu. Waduh, beneran, Bang.
Makanya dibilangin enggak percaya. Ya udah ayo cepat lari. Ayo kita lihat ke sana. Pasti di sana juga banyak teman-teman yang lain tuh. Hah? Ini dikasih tahu enggak ya? Enggak usah kebanyakan. Nanti malah berisik ya. Soalnya mulut cewek itu pada kompor semua. Pasti beritahu ke yang lainnya. Karena di sini si paus ini suka malu-malu sobat Emi. Kalau kebanyakan orang dia enggak mau nongol. Jadi harus dikit aja orangnya. Tuh, ternyata di sini udah pada ramai sobat Emi. Kita lompat aja kali ya. Bisa kan lompat? Oke, lompat aja yuk. Yang lain bisa lompat enggak kira-kira? Mungkin lewat sana kali ya. Biarin aja tuh. Kak Jue bisa lompat juga. Astaga, Kak Jue. Nah, sobat MB, di sini juga mereka menikmati pausnya ya. Pemandangan paus kalian. Ini bikin apa nih sebenarnya? Bikin apa, Bro? Hah? Kalian bikin apa di sini? Hei, bikin apa? Aku tanya. Mereka ini aneh sobat MB. Dia kalau mereka nih kalau diajak ngomong dia gak mau jawab sobat MB. Mereka ini gak bisa ngomong, cuma dia pakai bahasa isyarat. Aduh, lu. Kok berantem? Lu. Aduh, ini ya ampun kok malah tawuran. Astaga, siapa yang nyuruh tawuran? Woi, bubar woi. Ya ampun, woi. Kok malah tawuran nih? Ya ampun, woi. Ini astaga, ini kok jadi tawuran nih? Udah, biarin. Itu mereka enggak tahu apa di sini kita lagi menikmati sesuatu yang keren banget ini. Oh, ini ada lagi yang ngejar nih. Kenapa kok malah dendam? Kok malah dendam nih sama Bang Roy ya? Bang Roy enggak ngapa-ngapain loh. Ya ampun. Oke, coba kita mendekat dulu sobat TV. Nah ini ya, ini adalah walrus. Iya benar sih walrus, by Papi Wilson ya. Jadi ini walrusnya keren banget. Ini kayak semacam singa laut gitu sobat MB. Jadi mungkin bisa dinaikin, anggap ngejam. Bisa dinaikin. Aduh, lah dipukul. Astaga, loh gimana nih? Wah harus dibalas nih sobat MB ya, karena ini keterlaluan nih mukul. Padahal Bang Rui udah sabar ya. Mau ditembak ini udah sabar di Bang Rui padahal. Ya ampun. Kita tembak aja kali ya. Wah ini bahaya nih. Ih mampus loh, mampus. Ih dibilangin Bang Rui kan gak jahat ya. Bang Rui kan cuma lihat-lihat aja. Malah tawuran tuh kan. Pada bengong kan. Ya ampun. Duh udah jam 8 sobat MB. Udah gelap tuh, banyak korban berjatuhan. Astaga tuh kasihan banget nih mereka. Ya ampun. Yaudah nanti kita hidupin lagi lah ya. Mending kita review dulu sobat MB. Kita review dulu. Walrusnya banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 walrus. Dan lucu-lucu warnanya. Tuh kan, lucu-lucu banget ya. Matanya juga belok-belok gini walrusnya. Ini anak kan walrus wal ya. Ini anaknya ya. Terus ini ibu sama bapaknya. Oh iya. Ini emak sama bapaknya. Terus yang ini, ini anak-anaknya sobat MB. Ya ampun lucu banget ya. Ini bisa dipukul gak sih? Gak bisa. Oh gak bisa sobat MB. Jangan dong ya, jangan dipukul. Oke terus kita coba kesana, ke ikan pausnya yuk. Gimana lewatnya sobat MB? Gak bisa lewat. Oh lewat sini. Aduh gak bisa. Terhambat sobat MB. Berarti lewat sebelah sini. Oh bisa. Oke ayo kita kesana. Kita kesana sobat MB. Wow. Kita harus berenang ya. Kita harus diving. Oke kita harus berenang. Kita mendekat ke arah pausnya sobat MB. Wow pausnya gede banget sobat MB ya. Ada tiga ekor paus nih di Sakura Sumatera yang terdampar. Ini bukan terdampar, memang mereka ini suka banget nih main-main kesini. Karena langit di Sakura Sumatera terang banget sobat MB, jadi cocok buat main-main mereka ya. Oke jadi coba kita naik ke atas, naik ke permukaan coba. Susah juga sobat MB, jadi kita harus pakai jetpack sebenarnya ya. Harus pakai jetpack dulu sobat MB ya. Berlama-lama kemudian. Nah sobat MB kita pakai jetpack ya. Oke kalau kalian misalkan pada malam hari terlalu gelap kayak gini, bisa kalian setting di sistem menu. Terus kalian di sistem setting, kalian nih night fognya nih kalian uncheck biar tidak terang. Karena kalau night fognya kita nyalain pasti jadi gelap gini kan. Nah ini kalau nggak di, ini kalau dicentang ya. Tapi kalau di ancentang kayak gini jadi agak terang gini sobat MB malamnya. Meskipun jamnya sama 8:30 sobat MB. Ini kayak semacam terang bulan gitu, padang bulan gitu ya. Oke jadi lumba-lumbanya ini keren banget. Lumba-lumba ini sebenarnya paus ya, bukan lumba-lumba sobat MB. Oke ini paus jenis apa sobat MB? Buat kalian yang tahu tolong kasih tahu Bang MB ya, komen di bawah. Oke jadi bisa dinaikin gak sih? Coba. Oh bisa. Jadi ini emak bapaknya. Oh enggak cuma satu. Emaknya satu, bapaknya satu. Enggak. Jadi satu indukan sobat MB.
dan 2 itu anaknya. Nah, ini lebih besar kayaknya Sobat TV. Kalau nggak salah sih. Nah, Sobat TV ini keren banget ya, paus sama walrusnya. Jadi buat kalian nih yang mau bikin drama paus sama walrus ya, Bang TV bakal kasih tahu ID-nya nih. Nih, Bang TV kasih tahu ID-nya biar kalian bisa lihat sendiri seperti apa tampilan paus sama walrus di Sakura Kutu Sumatera ini. Oke, ini adinya 18164224851122 lumba-lumba dan walrus bebas Wilson. Bisa kalian download dan kalian cek sendiri seperti apa sih lumba-lumba atau pausnya dan walrus di Sakura Smolter ini. Jadi buat kalian yang punya ID silahkan komen di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari Sakura School Simulator dan TB Gaming. Oke, see you next time. Bye-bye. Sampai taburan gini Sobat Timpik.